apa ya masih ya, sembarangan kamu. Istri cuma satu istri. Emang istri masih ayah berapa mas? Dua? Iya, ya, istrinya dua. Banyak yang komplain dan komen. Lalu dua sih, dua, Endang sama Lina. Iya, yang Endang Tangerang. Hah? Apa? Tapi aku orang foto yang pakai. Iya, orang pisah kota, yang itu kan Tangerang yang ada di Solo. Ya enggak lah, itu pertanyaan macam apa sih? Enggak, pinjem driver Jagi Buana mas buat buat ngapain? Ntar mampir ke sana kok. Musuh kali mas, kali apa? Yoyo, lah dua beneran, lah emang berapa kali mas? Dikira bercanda, beneran itu boy. Kalau Mas Rian? Kalau Mas Rian satu. Kok mas gak dua? Ya lu ntar kalau Alin nongol, ngomong sama Alin aja, biarin. Sampai mana mas? Ini sampai ke Medan, sampai Medan. Mas tanggapan postingan IG yang di ban sebab mengkritik Bu Menteri? Enggak, kok enggak ngerasa ngeritik. Gue cuma ngerepost omongannya Otman Baris. Yes. Ya udahlah, gue gak pernah peduli juga jumlah follower. Ya mending bisa ngebantu kalian, rekan-rekan buruh Trian, Alu. Kapan balik ke Jawa mas? Insya Allah besok kalau nggak lusa udah pulang. Mas Amri bisa nyetir nggak mas? Ntar gue ajarin, dia harus bisa nyetir. Cus, mas sebut nama usahaku dong mas, Jasa Prima Sofa. Jasa Prima Sofa, mudah-mudahan lancar usahanya, laris produknya, amin. Ya istri satu aja mas, karena Allah cuma ada satu. Sumatera udah dapat sehat dan sudah selalu mas, siap. Bang izin keluar mau bersih-bersih masjid ya Allah, siap. Assalamualaikum mas, dan salam dari Pemalang. Waalaikumsalam. Ada gosip info terbaru apa nih? Kalian biasanya update banget. Mas Jatirogo adain angkatan pagi dong. Jatirogo angkatan pagi, bisnya belum ada. Bang Dul, TJ Bus Dul, ini gue udah sampai Medan lagi nih. Amin ya Allah, makasih mas yang siap. Saya mainnya HR tapi belum pernah naik bus, gak apa-apa. Yang penting hatinya lampu merah sehati. Seorang berumur 75 tahun. Iya udah lama banget gak ketemu. Kenapa? Dia di mana, gue di mana? Lagi pada sibuk sendiri-sendiri. Mas kalau mas saya pulang berarti yang setirin mas Enyon dan mas Rian gantian. Iya. Balin berjemur di belakang. Iya. Mau kayak bule dia bule. Tapi anak masuk muda. Hah? Yang sungguh dalam ibadah kepada Allah. Udah, udah nih, gue sih ada sih. Lu cari ATM gak apa-apa ya? Cari aja. Yang satu lagi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau udah sampai Kudus, ntar gue bikin konten Serambi Masjid yang lebih banyak lagi. Tiap sholat, tiap duhur, tiap hari. Siapa aja orang garasi yang ikut jamaah, gue ajakin ngonten. Syukur-syukur bisa berlanjut sampai pas puasaan kan ya. Sambil buat nunggu buka kan lumayan ya. Tapi gue pasti disini kan ngerokok ya. Ntar nunggu buka, oh tapi gue tulisin video rekaman lama gitu ya. Ini yang melawan. Enggak apa-apa tuh, enggak apa-apa. Ini garapan kita. Assalamualaikum Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Itu dia ngajak ya. Mas nanti di Rantau Prapat singgah bentar ya. Singgah di mananya, Mas? Rantau Prapat tuh nama kecamatan apa nama kabupaten? Belum tentu mutmainnah. Ayo Rantau Prapat, di mananya ada warung ada apa gitu? Tidak. Bonceng-bonceng, say no to bonceng. Selamat pagi Mas Rian, mau balik kampung tak ini mas? Belum Kartika Sari, belum mbak. Ini baru sampai Medan lagi. Bang kuota gua habis, pulang, pulang. Gak apa-apa. Mas minta kerjaan. Mas gimana ngasih calo ya mbak? Dari Medan sekitar 6 jam. Iya, ntar katanya sih pulangnya lewat, lewat Rantau Prapat. Cuman mau di mananya gitu. Sekali hijrah, tetap hijrah. Allahu Akbar. Channel Rian Mahendra-nya ntar malam mungkin atau besok.
Mas kunci dapat istri yang ngembalin tuh, waduh, itu barang langka sih gue. Makanya dulu mati-matian gue ubur. Giveaway tiket bisnis, mau? Mau kamu? Aku betul-betul gak mau kami aja. Mau tak ada giveaway tiket bis? 5 gitu ya? 5 giveaway. Kapan? Besok atau ntar malam? Mas, kalau 1623 itu cocok gak buat perjalanan pegunungan? Cocok kalau medannya mah cocok ya, cuman tipikal kerjanya yang menentukan dia efektif apa enggak. Kalau mesin-mesin depan itu lebih cocok ke tipikal-tipikal kerja yang stop and go gitu. Stop and go itu banyak berhenti, banyak ngerem, itu cocok gitu. Tapi kalau buat lop-lopan, waduh, kalah di langker. Mau mas giveaway? Tiket gratis itu ya, ntar deh. Pengalaman biasanya agen tiket HR di Demak, Eka Wulan Sati. Di itu neng, di terminal Demak, di terminalnya. Kalau di Pecinan nggak ada memang. Terminal Demak sama Anton. Kamu ketik Google agen bis Arianto Demak dan juga keluar dalam terminal. Orang yang aku sayangi kekasih cinta. Kabari nanti Mas Lover atau berapa? Insya Allah ya Mas. Pagi Mas, kapan balik ke Jawa? Besok Insya Allah. Pak Hendra, musuh saya panggil jadi pegangan gue saya buat sini. Naruh lamaran ke sana lu mas, ke Boyolali. Ke garasi penggingan ya bener lagi juga butuh lowongan banyak tuh. Buat apa ya sih. Itu ada lowongan kemarin buat warga-warga sekitar. Buat di kantin, restorannya sama. Mas ini terlalu pasti lah, pasti berobat. Selamat pagi Pak Dirian, pagi. Semalam terminal Batu langsung cus Medan. Iya. Aku semalam makan kerang dulu, kerang raksasa bu. Di depan Hotel Medan itu ada kerang rebus, enak banget. Gua kecanduan dong 2 malam makan di situ terus di Aceh. Campur kok Daniel. Nanti malam bangun tahajud saja, nggak usah witir lagi. Karena lawit terani tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Manfaatnya, kalau sebelum tidur dia witir, maka tidurnya otomatis dalam keadaan berwudu. Asmi ketiduran gue. Mas Rian, ya magang nyupir lagi ya. Lain Tegal Pantura kadang gak lewat bawah mas turun di Tegal Pasir aja. Siap nanti tak rapiin lagi. Emang seafood dan ikan di Aceh? Enggak, kerangnya tuh gede-gede banget sendiri segini kerang itu. Segede kacamata gue nih kerangnya. Gimana rasanya mas Jamal? Masih oh, keren banget. Boleh mas tidur. Tiduran. Padahal pengen banget ke Sabang ya, ke 0 km tapi gak sampai ya. Hah? Oh iya. Buat jaminan kalau gue bakal ke Aceh lagi. Sehat selalu Mas Rian. Iya alhamdulillah, makasih banyak. Semua kawan-kawan pulang ke Jawanya pesawat atau darat aja lah. Nemenin anak-anak. Naik bis dar. Mas hari ini di Medan ya? Iya di Medan. Udah sampainya? Hah? Udah sampai? Aji udah belum? Hah? Udah belum? Aji tadi? Coba telepon. Coba cek lagi. Nah,
Ini lagi di mobil Mas Yo. Tapi kalau tidak rokoknya dikurangi Mas Yo. Ini lagi apa namanya tadi? Tapi ada sebagian orang yang biar selek. Mungkin cara dikurangi Mas dibakar apa tuh? Oh. Jadi kesiantar Mas, kesiantar nggak tahu Enyon. Aku Mas, aku nih udah navigatornya Enyon, nggak hafal tempat, nggak hafal apa-apa mana. Dan ini bisa dipakai untuk pergi umroh. Mas balik mana tuh? Di baris belakang deh. Kuang sana ada. Ada lagi nih baru dibuka mana ya ada. Lantai 3. Ntar kalau pas lagi ke timur ya. Tinggal di lantai 4. Halo Mas Rian, halo. Ini untuk siapa di mana? Udah buka. Ada soto enak banget tapi satu cara. Len, masih pegang uang cash nggak? Masih kok Nyon, ayo biar makan dulu aja. Allahu Akbar, paling indah cukup. Kalau rokaan pertamanya nih Istana Maimun nih, kalian yang belum pernah ke Medan gua tunjukin. Nih, Istana Maimun. Tuh, itu Istana Maimun. Nyon, Istana Maimun itu tempat apa Nyon? Hah? Oh, Kerajaan Maimun. Kerajaan Medan. Kerajaan Medan. Ada kerajaan Nyon. Padang hadir siap. Setelah dibuat Mas Rian gak megang uang cash, gak mau apa. Emang aku gak pernah megang uang cash. Aku gak mau uang risi. Aku gak mau uang tuh risi, gak pernah megang uang cash. Jijik, gak tau kenapa, dari dulu. Jijik, gak tau kenapa, dari dulu. Makanya kalau kalian lihat aku lagi makan, lagi apa yang bayarin pasti Yoyo, kalau nggak Didi, kalau nggak Enyon, siapa? Tan Deli zaman dulu. Oh, oh iya, pantas kemarin si Anggi bilang tanah Deli. Semalam atur-atur saya pas ikut M66, bos. Tukar driver sama Mas Budi, kasihan Kang Enyon, engkol. Gua engkol dia, padahal gua. Lu mau berada pas beliau? Mampir di sana Maimun Mas dan Meriam Puntung. Meriam Puntung. Bali mana Mas ini? 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 32. Iya, ada. Kerajaan Melayu Mas, dulu rajanya satu pilot Mandala yang jatuh di Polonia Medan. Dulu rajanya satu pilot Mandala, maksudnya? Dulu rajanya satu pilot Mandala yang jatuh di Polonia Medan. Rajanya satu pilot Mandala. Dulu rajanya itu satu pesawat waktu Mandala jatuh. Oh, rajanya meninggal. Oh, pas pesawat jatuh Polonia. Oh, habis sudah raja berarti. Pangeran nih? Hah? Ya ada. Ewe. Makan di itu lagi ya? Pesawat lagi ya? Satu saja. Pesawat. Enak tuh kemarin gue makan soto di pesawat. Tutup. Hah? Oh iya tutup. Gak habis 10 dia buka. Ini ada tempat makan mana nih? Ini ada rekomendasi nggak sarapan pagi di Medan? Soalnya gitu-gitu ini lapar semua. Oh itu tuh tip-top restoran? Tip-top. Kita nyari tempat-tempat tenda, warung-warung kecil-kecilnya. Medan serem juga ya, banyak daging babi gitu ya, daging anjing. Kenapa?
penginapan jam segini mana bisa nih. Siang udah ditendang lagi. Hah? Angga, gue gak mau disitu lagi. Gak mau. Udah ya, tenang aja, gue cari di sini. Ya makanya siang aja tuh. Yang dia stay di ALS dulu gak apa-apa. Jadi makan dulu aja. Memangan lentok Medan, mas. Lentok Medan.